kepada saudari kita ibu Kristina Kanderana. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya. Kepada Anda, teladan hidup yang Anda tunjukkan kepada kami untuk ikut melayani, membawa kebaikan dan menunjukkan kepada kami tentang kehidupan sejati ini. Saya pribadi belajar banyak dari Anda. Terima kasih untuk iman Anda yang sungguh ini dalam pelayanan, dalam sukacita. Saya tahu ada begitu banyak rencana yang masih Anda ingin lakukan, tapi Anda memang setia menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Tuhan telah menyediakan tempat bagi dan kami yakin tempat itu sangat indah, jauh lebih indah dari apa yang ada di dunia ini. Selamat jalan, doakanlah kami di depan Bapa di surga bersama Yesus. Jika Anda berbahagia, kami pun akan mendoakan Ibu dan selalu bahagia di rumah Bapa. Amin.